Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 12 Maret ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Yang pertama, pengetesan lighting fasad, di mana pada pengetesan kali ini dilakukan pengetesan lighting fasad dengan permainan warna nyala fasad yang bisa berubah-ubah, serta adanya tulisan selamat datang dan adanya pengetesan nyala fasad yang membentuk pola bendera merah putih, di mana pengerjaan lighting fasad dalam FOP ini dikerjakan oleh Sentra Lighting dan hasilnya sangat memuaskan. Yang kedua, pengerjaan tribun stadion. Untuk tribun stadion saat ini terlihat seatnya sudah hampir full terpasang semua. Sisa menyisakan beberapa bagian lagi yang belum terpasang. Dan diketahui jumlah seat yang akan terpasang direncanakan mencapai 82.000, sehingga menjadikan JIS sebagai stadion terbesar di Indonesia. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.